Sudah satu pekan terakhir ini, harga cabai rawit merah melambung tinggi di pasaran, seperti halnya yang terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, para pedagang menjual cabai di angka Rp90.000 per kilogram, atau naik dua kali lipat dari harga semula Rp45.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu pasokan yang terbatas, lantaran hasil panen dari petani banyak yang gagal dipicu cuaca buruk. 90 hari ini, yang kemarin-kemarin 2 hari 80, terus yang kemarin-kemarinnya 60-50. Ini untuk kenaikan sendiri sebabkan karena apa sih? Kayaknya kurang kah pasokannya? Pasokannya kurang. Sementara menurut Kementerian Pertanian, justru keterlambatan pengiriman dari daerah penghasil cabai ke pasar induklah yang menjadi pemicu tingginya harga di pasaran. Selain itu, Kementan juga akan menelusuri dampak hama patek agar tidak menyebar lebih luas. Kita lagi cek juga nih, kalau memang hamanya kira-kira dampaknya seberapa luas, apakah luas dan seterusnya, tentu apa istilahnya silang sana sini gitu loh ya, mana yang produksi banyak di silang kemana dan seterusnya. Kementan akan memantau persediaan di pasar dan petani agar harga cabai bisa segera diturunkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.